Guys, baru akan main lock ya. Cus. Bismillahirrahmanirrahim. Makin nikmat lagi kalau makan ikan bakar garamnya sama sambal yang pedes, segar dan huah guys. Pakai sambal ini juga Jos. Mantap Jos. Hmm. Kita berdua dugun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jon. Rasa ikan bakar garamnya makin lengkap begitu disandingkan dengan sambal yang pedesnya nendang ini. Sikat, John! Sekarang, ya. Ini juga ada kayak karinya orang Thailand gitu, guys. Namanya green curry beef, guys. Wuih! Ini sih enak banget makan di sini, guys. Oh, wow. Ada wortelnya, ada dagingnya. Benar. Tapi, John, sebelum itu kuahnya dulu, John, kalau gua, John. Coba. Wow, kempen Jon. Ini sih gurih banget guys. Karinya tuh berasa banget. Pakai nasi say. Belum ke yuk. Sikat Jon. Sikat Jon. Sikat Jon. Rasa green curry beefnya otentik banget Jon. Green curry beef disandingkan dengan nasi, beh rasanya mantap Jon. Lagi-lagi aku terpukau dengan konsepnya. Dia tuh punya bumbu tuh bukan yang asal-asalan gitu guys, kayak dari karinya, kayak mungkin dari kayak sih itu ada santan-santannya gitu ya. Karinya itu memang nggak bikin enak atau bikin bener terlalu kental, enggak. Tapi pedes ya, Jon. Pedes. Kuah karinya yang gurih, mantep banget Jon. Kuah karinya bikin meremelek. Nah sekarang kita tuangkan kuah karinya guys. Let's go guys. Daging beefnya benar-benar ngebrebes banget alias juicy abis nih guys. Green curry beefnya makin nikmat dimakan pakai nasi nih. Nah, Jon. Yes. Oke, Jon. Ini nih makanan yang fenomenal banget guys, namanya pad thai. Wih, nih. Jon, patainya mantep Jon. Kalau ngelihat dari looks-nya aja ya, bener. Tampilan luarnya itu dia sangat menggoda sekali di mana porsinya cukup besar. Yes, everybody, my love. Oke, okay. Ayo dulu belok guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Patainya kenyal dengan rasa yang gurih banget. Tekstur mie-nya yang kenyal dengan bumbu yang asam gurih cocok banget di lidah. Patainya kerasa enak dengan rempah-rempah yang pas di lidah. Ini enak. Kalau kalian mencoba patainya, ini enak. Ini endol, surendol, tak endol-endol. Enak. Ini ya, John. Bumbunya itu gurih banget, guys. Dan kacang itu benar-benar kayak nyata banget di mulut gitu ya rasanya ya. Dan manisnya gue suka ini, Jon. Yes. Yes. Ada pedas-pedasnya gitu, guys. Betul. Belokan my love. Yuk. Rasa pad thai-nya juara. Mie-nya kenyal dengan rasa bumbunya yang gurih. Nggak bakalan nyesel sih. Topping udangnya seger dan dagingnya kerasa manis, guys. Guys, jangan kemana-mana ya, guys. Oke, bikin lapar. Lapar, bro. Tetap pantengin bikin lapar ya, guys. Karena masih banyak makanan nikmat yang akan kita santap. Bikin lapar, lapar terus.